18 hari pasca insiden baku tembak, saksi kunci yang terlibat langsung dalam kasus penembakan Brigadir J belum juga diketahui. Keberadaan Baradae yang disebut terlibat dalam penembakan Brigadir J pun masih misterius. Dikutip dari tribunews.com, saat ini status Baradae masih sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir J. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 25 Juli 2022. Berbagai pihak mulai dari mantan perwira tinggi Polri hingga masyarakat luas turut bertanya soal di mana saksi paling penting dalam kematian Brigadir J itu. Posisi Baradae disebut ada kemungkinan diisolasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Aryanto Sutadi menilai pengisolasian ini agar Baradae tidak terpengaruh oleh pihak dari luar. Hal ini lantaran Baradae masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penembakan tersebut. Meski begitu, Aryanto tidak menjelaskan pengaruh apa atau siapa yang dimaksud. Namun ada kemungkinan Baradae berubah status dari saksi menjadi tersangka. Menurutnya, diisolasinya Baradae oleh tim khusus ini agar tidak kabur. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribunnews Week Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!